dalam keadaan sehat. Masih ingat bersama Ustazah siapa? Ustazah Sari. Oke, hari ini Ustazah Sari ingin mengajak teman-teman membuat mainan. Tada! Seperti ini. Bagaimana ya cara bikinnya? Teman-teman kemarin sudah diberi Ustazah lembar kerja seperti ini, bukan? Sudah dikeluarkan dari tasnya? Kertas yang ada gambar orang dan juga sedotan. Nah, mau tahu alat dan bahannya apa saja yang dibutuhkan? Ustazah buka ya plastiknya. Keluarkan kertas yang ada gambar orangnya. Seperti ini. Dan juga sedotan. Lalu, alat yang harus dibutuhkan lagi adalah krayon. Teman-teman ada krayon kan di rumah? Seperti ini. Dan juga gunting serta isolasi. Oke, yang pertama mau tahu caranya teman-teman? Baiklah teman-teman, kita mulai saja ya. Yang pertama kita harus mewarnai gambar orang sesuka teman-teman. Nah, kali ini Ustazah ingin melanjutkan sedikit mewarnai jilbabnya Soliha biar Solihanya cantik. Boleh loh diwarnai seperti warna bajunya teman-teman di rumah. Tetap semangat ya kalau mewarnai. Kalau sudah diwarnai semua, lalu gambar orang ini kita gunting teman-teman. Ustazah ingin menggunting ayahnya dulu, gambar ayah. Kita gunting seperti ini. Yang digunting apanya Ustazah? Nah, di gambar tadi itu ada garis putus-putus seperti ini. Yang digunting adalah garis putus-putusnya. Sudah. Kalau sudah digunting, kita ambil sedotannya. Lalu sedotannya kita letakkan di belakang gambar. Ini kan gambarnya. Kita beri sedotan di belakang gambarnya teman-teman. Seperti ini. Bagaimana cara menempelkan? Kita butuh isolasi. Kita potong, lalu kita rekatkan. Nah, seperti ini. Tuh. Kalau teman-teman kesulitan memberi isolasinya, bisa minta tolong ke ayah atau bunda atau kakak di rumah. Tara, kita bikin wayang-wayangan orang hari ini sudah selesai. Baiklah teman-teman, bagaimana? Sudah selesai kita bikin wayang orangnya, jadinya seperti ini. Ada berapa? 1, 2, 3, 4. Banyak kan? Nanti teman-teman
bisa menyimpan dulu wayang orang ini. Hari Kamis kita bikin wayang orang ini bermain peran. Oke. Sampai di sini dulu bermain bersama Ustazah Sari. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.